Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai mams, hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita udah memasuki di minggu kedua bulan puasa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kelancaran sampai akhir ya mams. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau ngajak mams buat food prep di minggu kedua ini. Alhamdulillah tadi aku habis dari pasar belanja untuk satu minggu ke depannya mams. Stok di kulkas udah mulai menipis, kecuali sosis kayak nugget, kentang itu masih ada stoknya ya mams. Nah, tadi aku habis cuci-cuci ayam sama ati ampela dulu biar bersih ya mams. Nanti aku mau masukin ke freezer. Kemudian di sini aku beli tepung terigu. Ini tepungnya yang kiloan gitu mams. Untuk harganya nggak tahu sih mams, karena yang bayar itu suami aku dan aku nggak tanya-tanya harga ya mams, karena aku ribet bawa dua anak. Ini aku beli tepungnya 1 kilo dan setengah kiloan ya mams. Untuk setengah kilonya disimpan di toples ini, dan setengah kilonya nanti mau disimpan buat stok karena nggak muat. Oke, yang kedua di sini aku beli terong ungu. Ini enak banget kalau dibikin balado mams, apalagi kalau pedes. Ini enak juga dibikin terong crispy gitu mams, kayak chicken gitu. Dipakein tepung kemudian digoreng, apalagi makannya panas-panas pakai saus, itu mantep banget mams. Buat cemilan pulang terawih mams. Nah, ini aku belinya sedikit aja karena memang buat satu minggu aja, takutnya layu gitu ya mams, jadi gak enak. Oke, selanjutnya di sini aku beli wortel. Ini belinya sedikit aja. Ini sih sayuran yang wajib ada di setiap minggunya karena buat bikin stop anak aku juga ya mams. Nah, kalau buncis ini aku belinya lumayan banyak dan aku cuma nyimpen di wadah ini sedikit aja karena nggak muat, dan kontainer aku ini terbatas mams. Jadi yang sebagian lagi aku simpen di kresek aja. Kemudian selanjutnya di sini aku beli brokoli. Ini aku beli sedikit juga buat anak aku, adik Misha. Ini harganya kalau nggak salah 10.000 mams. Dan aku beli juga kembang kol, ini buat bikin sayur sop anak aku. Ini aku juga beli sedikitnya aja, dan untuk tempatnya aku satuin karena lagi-lagi kontainernya terbatas mam. Oke, selanjutnya di sini aku beli jagung yang udah dipipil gitu mams. Ini aku beli satu kantong aja buat bikin bakwan jagung kesukaan anak aku dan suami aku. Nah, ini udah pas satu kontainer ya mams. Nah, ini udah, dan biasanya aku disimpannya di freezer sih mams karena bisa lebih awet. Oke, selanjutnya ini aku beli ayam 1 kilo, harganya 36.000. Untuk ayam ini nanti aku mau bikin ayam ungkep, jadi kalau misalnya mau sahur tinggal digoreng aja, nggak ribet mams. Oke, selanjutnya di sini aku beli ati ampela. Ini belinya setengah kilo aja, harganya sama kayak tadi, per kilonya 36.000. Untuk ati ampela nanti aku mau bikin ati ampela masak kecap, itu kesukaan suami aku. Oke, selanjutnya aku beli bawang daun. Ini belinya 2.000 aja karena di kulkas masih ada stok ya mams. Nah, ini aku potong akarnya aja, nanti kalau misalnya mau dipasak tinggal dicuci. Oke mams, selanjutnya ini aku beli kacang panjang 1 ikat, harganya 4.000 rupiah. Untuk kacang panjang ini nanti aku mau bikin tumis kacang panjang sama tempe mams, enak banget mams. Oke, dan selanjutnya aku beli timun 1 kilo aja. Selain untuk lalapan, timun ini aku mau dibikin sambal timun mams. Udah pernah belum? Itu enak banget. Untuk bumbunya itu cuma rawit, garam, kencur, sama terasi. Udah gitu aja mams. Kalau di sini sih dibilangnya receh bonteng. Oke mam, selanjutnya di sini aku beli cabai merah. Ini aku belinya sedikit, dan untuk cabai merah ini lagi ada penurunan harga mams. Katanya untuk 1 kilo harganya 28.000 rupiah, dan aku cuma beli 1 ons aja. Takutnya busuk ya mams.
Oke, selanjutnya di sini aku beli jahe sama lengkuas. Masing-masing cuma satu ruas aja. Nah, untuk harganya lupa lagi ya, Mams. Mohon maaf. Dan selanjutnya aku beli jeruk limau. Kalau aku beli bakso itu wajib pakai jeruk limau, Mams, karena seger banget. Oke, selanjutnya di sini aku beli tahu yang udah mateng atau disebut tahu kopong karena memang ini enggak ada isinya, Mams. Ini aku buat bikin gehu. Isiannya toge sama cabai rawit, Mams. Dan ini juga bisa dibikin sayur santan tahu. Itu enak, Mams. Oke, di sini aku beli kara instannya 2 dan garamnya 1. Dan selanjutnya di sini aku beli daun jeruk. Ini satu kantong aja, harganya Rp2.000. Nah, ini kalau masakan aku biasanya suka pakai daun jeruk ya, Mams, biar segar. Dan kemudian aku beli kemiri, ini satu kantong atau 1 ons. Oh ya, Mams, sebelum lanjutin ke videonya, aku mau ucapin dulu terima kasih banyak buat Mams yang udah klik video ini. Dan aku mohon untuk subscribe dulu channel ini ya, Mams, biar aku bisa tambah semangat lagi bikin kontennya. Alhamdulillah untuk food preparationnya udah beres. Aku beli ini untuk 1 minggu ke depan ya, Mams. Dan untuk total keseluruhan belanja mingguan kali ini kurang lebih Rp200.000 ya, Mams. Aku gak tahu pastinya karena memang suami aku yang belanjanya ya, Mams. Aku cuma ngintil-ngintil di belakangnya sama anak-anak. Oke, Mams, menu untuk buka puasa di minggu ini yaitu aku mau bikin terong balado, terus bakwan jagung, ati ampela masak kecap, ungkep ayam, ayam kecap, tumis kacang panjang tempe, sayur sop, gehu pedas, sayur tahu santan, receh bonteng atau sambal timun, dan yang terakhir tumis tahu toge. Oke, Mam, sebelum menutup videonya, aku mau sedikit berbagi tips tetap berenergi saat berpuasa untuk ibu rumah tangga. Yang pertama, tidur siang sejenak. Banyak ibu-ibu yang terkuras energinya karena kurang tidur selama puasa. Tidur sejenak cukup untuk menyegarkan kembali tubuh Mams dan meningkatkan tenaga untuk bekerja sembari melewati sisa jam puasa. Yang kedua, ajak anak untuk membantu. Banyak ibu yang membiarkan dirinya sendiri sibuk di dapur untuk menyiapkan menu buka dan sahur. Jika Mams mempunyai anak, khususnya anak perempuan yang sudah bisa membantu, ajak mereka untuk melakukannya juga. Yang ketiga, jangan memborong seluruh menu buka puasa. Di bulan suci ini tak jarang kita menerima berbagai undangan buka puasa bersama. Ada banyak makanan terhidang di meja, namun bukan berarti Mams harus mencicipi semuanya. Ini akan membuat Mams kekenyangan dan akhirnya melalaikan ibadah sholat malam lainnya. Dan yang terakhir, pilih resep buka puasa yang mudah dan cepat. Tips praktis lain untuk menghindari dilema ibu rumah tangga di dapur saat menghidangkan menu buka dan sahur adalah resep makanan. Pilihlah resep-resep makanan yang enak dengan penyajian cepat dan bahan mudah didapat. Mams bisa mencari resep praktisnya di situs online. Oke, Mams, segitu aja video food preparation di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat Mams semuanya. Dan jangan lupa buat Mams yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan buat Mams yang udah dukung aku dari dulu sampai sekarang, terima kasih ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.